La nikah sa makolong dalail asmana Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli. Panika itarangaki ika din toh pancinang na panika khulwah lil ibadah. Mengurung dirinya untuk masjid. Masjid. Cara orang ibadah nikah dek remah. Kok bisa masuk aki bola ria Lord Mercury. Tak lama kau bisa tawajuh ke Allah. Kita ingat ke lain Allah. Tak lama kau. Loh ni ke Abi tepat selesai. Saya mecek abak ini. Saya atuk tuk dia dia na bak andre setan. Bak andre rakun hulunak. Bak andre dunia cacana. Bak andre. Abak ini ke saya tepuk-puk abak ini. Lasak noto dah orang dah. Bak pencipir orang paling cuba-cuba. Sepanjang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaya tanya. Bagi sahabat. Mereka ngampu anak sungai itu. Kaya tanya. Pasirah mahluk Allah sebalik cuba. Pasirah mahluk Allah sebalik cuba. Ini kaya kanjeng Nabi. Tak jawab. Tak jawab. Ibn Ali Ibn Pasir Rekutkan makhluk sepanjang juga mengguna Allah. Masa kandung Nabi pas ajab Allahumma ufir. Tuh muka-muka itu orang. Cuma sini ketok. Tabur teror orang syatanya nak. Pecik gawat kandung Nabi ya. Si ajab Allah ma'astagurullah kandung. Allahumma ufir. Ya Allah muka-muka itu orang itu. Tuh kusta. Akhir ini teroleh, apa sih? Nama halal ke Allah sebaliknya juga. Karena eksistik. Akhirnya kanjeng Nabi ajal bu ini kesembilan tu. Ulama usu. Ulama sejahat. Nyaman lebih kiai. Tapi telah kok nasar karun. Tukang ajal ayat, tukang ajal hukum. Tak cocok kalau kok nak. Di ilmu lah. Jadi ya, sebaliknya juga. Aduh lemas mohon-mohon modek jauh nak kustikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orang nika aduh pun tadi tolong rasa nampak nika Imam Jazuli nika saya mampu abang si ada si abang si notor nasihat si abang si 40 tahun tambah ilmu cakup. Sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu. Sapa-sapa orang. Ilmu nak tambah, tapi tak tambah semak ke Allah. Elak nasi dia orang. Ilmu nak bunya, tapi tambah cair dari Allah. Ada orang yang tak termasuk orang yang itu wakil.